Assalamualaikum Bunda, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke Bun, hari ini kita belajar masak lagi ya. Untuk kali ini, menu yang saya ambil adalah gulai tongkol dan tempe. Oke Bun, di sini sudah saya siapkan. Untuk ikan tongkolnya saya pakai 2 ekor. Dan di sini juga saya menambahkan pete ya Bun, biar tambah mantap ya Bun. Oke ya Bun, ini sudah langsung aja saya potong-potong untuk ikan tongkolnya. Ini motongnya sesuai selera aja ya Bun. Oke Bun, di sini ikan tongkolnya saya potong menjadi 4 bagian ya Bun. Kalau Bunda suka yang lebih kecil-kecil juga bisa ya. Oke ya Bun, untuk ikan tongkolnya sudah selesai saya potong. Dan di sini saya tambahkan perasan jeruk nipis biar dia tidak terlalu amis ya Bun. Lanjut Bun, ini saya mau potong-potong untuk tempenya. Untuk tempenya saya pakai tempe daun ya Bun, karena saya suka tempe daun, baunya lebih sedap. Dan ini untuk pemotongan sama aja ya Bun, sesuai selera masing-masing. Oke Bun, sudah selesai. Tempenya sudah dipotong-potong ya Bun. Lanjut ya Bun, di sini saya mau memanaskan minyak untuk goreng tempenya tadi ya Bun. Dan minyaknya sudah panas ya Bun, kita masukkan tempenya perlahan-lahan aja. Dan nanti kita goreng sampai dia sedikit kering ya Bun. Oke ya Bun, ini tempenya sudah kering, jadi langsung aja saya angkat dan lalu saya tiriskan ya Bun. Dan ini dia tempenya sudah selesai kita goreng ya Bun. Oke lanjut Bun, ini saya langsung aja goreng ikannya yang sudah saya potong-potong tadi. Dan seperti biasa ya Bun, di sini minyaknya saya kasih sedikit tepung biar nanti ketika kita goreng ikan minyaknya tidak meletup-letup. Nah oke ya Bun, untuk ikannya sudah selesai saya masukkan semua. Dan untuk ikannya gorengnya jangan terlalu kering ya Bun, yang penting dia matang aja ya Bun. Oke ini sudah matang ya Bun, langsung aja saya tiriskan ikannya, saya angkat satu persatu. Oke, ikannya sudah selesai digoreng ya Bun. Oke, di sini sudah saya siapkan ya Bun untuk bumbu halusnya. Ini saya pakai 3 ruas kunyit, sedikit jahe dan juga ada lengkuas.
Dan ini seperti biasa, cabai merah kecil. Dan di sini saya pakai untuk bawang merah dan bawang putihnya, Bun. Ini ada yang saya haluskan dan juga ada yang saya iris-iris ya, Bun. Dan ada satu buah tomat. Dan juga ini sudah saya siapkan cabai hijau keriting yang sudah saya potong-potong. Oke, lanjut Bun, kita chopper bumbu yang tadi. Saya masukkan satu persatu ya, Bun. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Oke, langsung saja kita chopper semua bumbunya tadi sampai halus ya, Bun. Nah, oke ya, Bun. Ini untuk bumbuannya sudah halus seperti ini ya, Bun. Oke, ini saya siapkan sedikit minyak untuk menggoreng bawang yang sudah saya potong-potong tadi ya, Bun. Langsung aja saya masukkan untuk irisan bawang-bawangannya. Nah, ini kita goreng sampai dia wangi ya, Bun. Nah, ini sudah wangi, langsung saja kita masukkan untuk bumbu halusnya tadi ya. Oke, kalau sudah kita sambil aduk-aduk bumbunya ya. Dan di sini saya ada menambahkan sedikit potongan daun seledri. Lalu kita masukkan 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan kita aduk-aduk lagi. Wah, ini baunya sudah harum ya, Bun. Lanjut, kita masukkan irisan cabai hijau keriting tadi. Setelah itu, kita masukkan kaldu jamur 1 sendok teh, lalu gula 1 sendok teh, kemudian garam juga 1 sendok teh ya, Bun. Lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya merata semuanya. Lanjut, kita masukkan santan instan yang sudah saya cairkan. Ini untuk santannya saya pakai 1 saset aja ya, Bun. Kita aduk-aduk terus untuk santannya supaya tidak pecah ya, Bun. Kemudian saya tambahkan irisan 1 buah tomat. Dan juga cabai rawit kecil. Kemudian petainya juga masuk ya, Bun. Lalu kita aduk-aduk lagi. Kemudian kalau bumbunya sudah agak matang, kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Lalu tempenya juga masuk. Dan kita aduk-aduk sampai mereka benar-benar tercampur merata. Oke, jangan lupa koreksi rasanya ya, Bun. Wah, ini sudah matang ya, Bun. Siap untuk kita sajikan.
Oke, terima kasih sudah menonton videonya ya Bun. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosial medianya ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, kira-kira kita mau masak apa lagi nih di video berikutnya. Oke Bun, terima kasih. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.